Kembali lagi bersama saya Fasri Bajo. Di kegiatan saya kali ini saya mau masak ikan cakalang ya guys. Ikan cakalang kecil. Dan juga ini ada ikan kakak tua yang tadinya mau dimakan mentah ya guys ya. Nah, ikan cakalang ini mungkin akan saya goreng nanti. Kalau yang kakak tua nanti saja. Nah, ini dia guys, ikan cakalangnya sudah saya goreng. Dan saya sudah buatkan sambal, jadi tinggal dinikmati saja lah sebentar guys ya. Ini lumayan enak ya guys, soalnya ikan cakalang itu ikan laut yang segar yang saya ambil.